Tuhan di kedai kopi. Tiap pagi aku ke kedai kopi dekat rumah, mencuri dengar kenyataan berhamburan dari pikiran yang lebam dan belum berhenti mencari. Semalam di dalam mimpi, aku bertemu Tuhan untuk aku sembah. Dia bernama sakit yang tidak mau sembuh. Aku meragukan Tuhan, tetapi aku punya istri dan dua anak perempuan dan ibuku semakin sering diserang keinginan menghindar dari kata-kata, dan negara tidak berhenti membunuh kita. Segelas kopi yang kugenggam sembari mengenang hidupku yang terhapus adalah Tuhan yang hanya aku sendiri, Tuhan sendiri. Aku masih berharap dia mau berteman baik denganku. Apakah Tuhan lebih dekat dari hidupku atau matiku? Kerap kubayangkan diriku penyair. Misalnya, pagi ini aku memungut mayat-mayat Tuhan yang berjatuhan di antara gelas-gelas kopi dan aku ingin menulis puisi. Tetapi menulis puisi berarti mengubah setumpuk abu jadi hutan. Berarti merebut bahasa yang telah lama kembali ke mulut Tuhan.